Pemirsa, konser musik bertajuk Langit Benderang digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ya, konser digelar untuk merayakan hari ulang tahun ke-5 SMA Pradita Dirgantara dan dihadiri sejumlah artis tanah air. Ribuan penonton muda-mudi menghadiri gelaran konser musik yang diadakan SMA Pradita Dirgantara di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sajian musik tarian dan nyanyian disuguhkan sejumlah artis tanah air, mulai dari Tulus, JKT48, hingga penyanyi berbakat yang berhasil menembus Golden Buzzer America's Got Talent 2023, Putri Aryani. Konser digelar dalam rangka memperingati Dies Natalis SMA Pradita Dirgantara ke-5. Dan sebagai bentuk wujud syukur, SMA PD ditetapkan sebagai sekolah SMA terbaik peringkat 3 nasional. Jadi ini adalah tahun ke-5 Pradita berdiri, Mas. Terus ini adalah puncak perayaannya, di mana sebelumnya kami ada namanya Pradita Dirgantara Competition. Termasuk ini adalah bagian dari CEAC, Festival Budaya dan Pendidikan dan Budaya SMA Pradita Dirgantara. Melalui kegiatan ini, SMA Pradita Dirgantara diharapkan semakin dikenal karena 87,50% siswa kelas 12 SMA PD lolos jalur UTBK SNBT dan tersebar di 14 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.